Halo Lur, ketemu lagi di channel Tukang Insinyur. Di video kali ini kita akan membuat trompet dari pelepah pepaya. Oke, untuk bahan yang dibutuhkan pelepah pepaya seperti ini. Nah, nanti yang diambil hanya yang batangnya ini saja, daunnya tidak dipakai. Yang kedua, sedikit daun pisang seperti ini. Lalu untuk alat hanya butuh gunting dan pisau saja. Nah, yang pertama potong dulu pelepah pisang miring seperti ini menggunakan pisau. Nah, seperti ini. Setelah itu dibelah seperti ini ya, sekitar panjangnya ini ya sekitar 1,5 sampai 2 cm aja. Nah, jadi seperti ini. Nah, setelah itu keringkan dulu dari getahnya. Lalu belah daun pisang sesuai dengan lebarnya ini. Jadi kita potong dulu. Nah, ini lebarnya segini kan. Nah, dipotong. Nah, seperti ini. Lalu potong bagian tengahnya. Nah, masukkan ke pelepah yang tadi kita belah. Nah, sampai jadi seperti ini. Setelah itu, nah, lebihan daun pisang yang di belakang ini dipotong dengan gunting. Sudah, hanya seperti itu saja. Ini sudah jadi. Nah, ini yang sudah jadi trompetnya ya, cukup panjang. Nah, cara memainkannya, bagian yang ini nanti harus dimasukkan semua ke mulut seperti inilah kurang lebihnya. Karena nanti ketika ditiup ini akan bergerak-gerak dan menimbulkan suara. Nah, itu tadi cara membuat trompet dari pelepah pepaya. Cocok untuk aktivitas bersama anak atau ulang tahun anak, karena suaranya beda sendiri. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya.